tidak sih? Aku laki yang santang, berjuang untuk agama. Daksina, kau melawanku. Astagfirullahaladzim. Lukaku, sepertinya aku terluka dalam. Sudah terluka, masih saja bisa melawan. Aku harus mengeluarkan ajianku. Ini adalah mangsa pertamaku setelah aku bisa menaklukkan matahari. Mereka memanfaatkan kesakitanku untuk menyerang. Kurang ajar kau. Lihat saja. Lain waktu aku balas semua perlakuan kalian terhadapku. Prasini, janganlah kau menyerah. Kita habisi Syekh Nurjati karena dia yang paling tangguh di depan kita saat ini. Syekh Guru, ayo kita satukan kekuatan kita untuk menyerang mereka. Baik. Jagat Dewa Batara, Durgala, astagfirullahaladzim. Durgala, habislah kalian. Tidak, Sina, kita harus berhati-hati. Karena Durgala sudah kembali sakti.
kalian beruntung bisa menyaksikan kebangkitanku. Jangan-jangan ini adalah sebuah pertanda bangkitnya kekuatan hitam. Siapa yang memakai ajian ini? Yo, Kidaksina! Kini saatnya kamu aku telan, Daksina! Ini akan terjadi pertempuran yang sangat luar biasa. Durgala, Siliwangi, kita akan menyaksikan sebuah pertempuran yang sangat luar biasa Prasi ini. Cepat kamu Siliwangi. Duduklah sih. Duduklah sih. Gusti Prabu, bagaimana keadaan Syekh Nurjati? Bagaimana, Gusti Prabu? Keadaannya cukup parah, Yudhakara. Bagaimana keadaanmu sekarang, Syekh? Alhamdulillah, sudah membaik Gusti Prabu. Terima kasih, sudah mengobati hamba. Syukurlah. Selamat atas penderitaan kamu, Siliwangi! Durgala! Kejar aku kalau kamu bisa! Kurang ajar kau.
akan kuhabisi kau Durgala. Tunggu, tunggu. Tahan. Jangan. Jangan kejar. Insyaallah. Gusti Prabu Siliwangi akan bisa menyelesaikan dengan Durgala. Sebaiknya kita menyerah. Ini Mas Rara Santa. Baik, Syekh. Raden, sudah selesai. Silakan dicoba. Tenanglah Raden, aku akan memperbaikinya. Bukankah itu hutan Kertawangunan? Bawalah tongkat ini, Raden. Semoga kau berhasil. Baiklah. Aku mohon pamit. Sampurasun. Rampes. Durgala! Keluar kau! Keluar kau, Durgala! Jangan jadi pengecut! Jaga Dewa Batara! Durgala! Aku tidak akan melepaskanmu!